Ya pemirsa, dunia fotografi memang menjadi magnet banyak orang untuk digeluti secara serius. Jika diselami secara profesional, seni fotografi mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah yang menggiurkan. Tak terkecuali yang dilakukan oleh salah seorang anggota polisi yang berdinas di Polres Klaten seperti yang satu ini. Mohon izin, perkenalkan nama saya Anggara Krisna Laksmana, pakar Bripto, NRP 94003773. Saya sedang bekerja di Polres Klaten di bagian operasional 110. Saya sedang menjalankan sebuah usaha, yaitu bergerak di bidang industri kreatif, tepatnya di fotografi, khususnya di fotografi wedding. Dengan adanya usaha ini, alhamdulillah pengaruh terhadap perekonomian keluarga sangat besar sekali. Baik pada usaha yang sedang saya jalani ini, saya melibatkan sekitar 16 orang, bukan karyawan tapi rekan kerja lah, rekan kerja sekitar 16 orang. Ya, kalau dari SMA kan saya suka foto-foto tuh, cuman waktu dulu dari SMA itu kan saya tidak ada modal untuk beli kamera sendiri. Dan kebetulan orang tua saya kan kurang support masalah apabila saya menjalankan hobi tersebut. Nah, kebetulan setelah jadi polisi, saya punya gaji sendiri, saya kumpul-kumpulan uang, dan akhirnya saya ingin mewujudkan apa yang ingin saya capai ketika dulu waktu masih sekolah. Secara umum, garis besarnya polisi itu kan kerjanya kan hari yang Senin sampai Jumat. Dan kebetulan kan kalau di dunia kita di fotografer wedding kan rata-rata orang punya hajatan itu satu minggu. Tetap semangat, terus berdoa.